Mutiara datang lagi. Tira. Semuanya ikut, Pak. Oh, iya. Yo, masa istri enggak ikut? Ini mau kemana? Mau ke warungnya Babang Ong. Beras di rumah habis, Pak. Mari, Pak. Mana-mana. Semuanya ketakutan, dong, Kek. Ya, takut. Dikenakan yang punya utang ke Setira. Tiap malam selalu pintunya digedor-gedor. Bahkan ke si Taryo, ke si Darmo. Padahal Setira itu 3 hari kebelakang sudah meninggal dunia. Sudahlah, Pak. Jangan cerita Tirah lagi. Cucu kita kan baru datang. Nanti dia takut. Enggak, nih, enggak takut. Terusnya. Karena itu kampung jadi sepi, apalagi kalau sudah maghrib. Assalamualaikum. Kok ceritanya berhenti? Kayaknya seru banget. Tidak, itu ngomongin si Tirah yang dari Bang Menreng itu, yang rentenir. Kalau sekarang mah bahasa kerennya pinjol tuh emang lagi menjerat rakyat banget tuh, pinjaman online. Kok ngomongnya jangan kasar gitu toh, Pak. Ya udah, bagaimana lagi? Dikenakan itu ya jelas rentenir, tidak mungkin ya bisa dialuisin. Yutira kenapa? Sudah meninggal di 3 hari yang lalu. Terus? Selalu ya menggedor-gedor itu yang... Nanti dulu. Yutira yang tukang cuci setrika itu kan? Iya, itu. Dia itu si rentenir dan si... Termasuk dia tuh si Raja Tega kalau begitu. Kalau begitu, saya tadi ketemu Roh Gentayangan dong. Malah dia menyapa saya. Mudik, Mas Narto? Iya, Yutira. Mbak Wit ikut? Ya ikutlah. Itu kan istri saya, masa ditinggal? Terus? Dia bilang mau ke warung Baba Haong, mau beli beras. Dia ke jalan raya, saya langsung ke sini. Waduh, kok siang-siang dan tayangan? Ini makin gawat nih. Ya. Nginep di hotel aja yuk, Pak. Bayu takut. Jangan begitu, Bayu. Tadi katanya berani. Baru aja gue pengen nelpon teman gue, si Ucok sama si Benny, biar kesini. Biar dia tuh bisa ngeliput. Siapa tau aja ketangkep kamera, kan? Lumayan.
tapi boleh kan ya kayak ngikut kayak gitu di sini? Ya boleh. Untuk apa? Ya buat diupload di YouTube kan lumayan kalau misalkan ada yang serem-serem nih ternyata keluar tuh di dalam kamera, subscribernya naik kan ada uangnya lumayan. Emang berani lo? Nah berani-berani aja, mereka kan mental udah baja, emang udah biasa tuh ngikut-ngikutan serem-serem. Kan lumayan pak kalau misalkan subscribernya naik, uangnya juga ada kan. Si Ucok sama siapa itu? Si Benny. Ah iya si Benny. Emangnya kenapa, mah? Itu si Benny, dia itu pernah loh dikondol sama kuntilanak sampai disangsangin di pohon yang tinggi banget. Sampai helikopter buat nurunin itu si Benny. Kasian dia nyangsang di pohon yang tinggi. Kebetulan banget di situ ada Wawan-Wawan itu waktu di Ponorogo. Tidak bagus tuh main-main dengan hantu. Kan itu sudah di dunia lain. Kenapa kita ganggu? Serius, Wan? Serius, Cok. Itu udah gue sendiri yang ngeliat. Wah, oke. Gue discuss dulu sama Erlan. Ada apa, Cok? Jadi gini, si Wawan kan lagi pulang kampung, kan? Mm-hmm. Nah, di kampungnya tuh lagi geger sama roh gentayangan. Nah, itu babenya sendiri tuh yang ngeliat. Rencananya sih gue pengen nyusut ke sana, sih. Menarik. Tapi shot-shot lo harus kuat ya, biar ada shocking efeknya. Gua nggak mau trik, semuanya harus real. Biar reputasi kita nggak turun, oke? Okay? Ampun, Lan. Kapan gua pernah pake trik-trik kayak gitu sih? Udah, pokoknya besok gua sampai sana ya sama si Benny ya. Oke, lu bisa minta transferan sama Suci ya? Nah. Begitu dong, bawa hijaunya dong. Yaudah, berapa? Berapa ya? 10 deh, 10. Soalnya gue juga takut lama di sana kan pakai mobil Benny juga. Ya udah, deal. Ntar gue bikinnya. Oke. Wan, Sherlock sekarang, Wan. Gampang itu mah, Cok. Gampang. Nanti gue Sherlock, lu ikutin aja maps-nya. Kalau lu udah di depan gang, lu telepon gue jemput di situ. Ya? Waalaikumsalam. Ngagetin aja. Maaf, Pak. Bapak cari siapa ya? Wawan, itu tamu kakek. Suruh masuk, Wan. Oh, udah janjian sama kakek. Silakan masuk, Pak. Turun, Den. Aduh. Gak bisa apa gak kayak gitu caranya, ngagetin aja. Mana mukanya serem-serem banget ya? Gimana hantunya? Ayolah, Ben. Janjian dulu ke lu kalau pengen nelfon. Ya Ben, lu udah sama Ucok kan? Udah. Ini gua mau Ucok. Ini baru main berangkat. Palingan besok pagi gua nyampe sana. Ya. Oke, gua tunggu deh. Nelfon gak bilang bilang, betul. Selama Pak Salim bekerja di Yutira, itu dari mana tuh dapat duitnya? Yutira itu memang rentenir. Bang Mendreng, yang bikin saya heran, dari mana Yutira tiba-tiba punya uang sebesar itu? Bisa kasih pinjam sama orang sini sampai puluhan juta rupiah loh, besar bom. Kok Pak Salim tahu? Yutira yang cerita ke saya kok. Ada yang ngutang buat beli motor, beli kulkas, mesin cuci. Ya, dari mana ya dia punya uang sebesar itu? Padahal kan Yutira cuma tukang cuci dan setrika dan di kampung ini. Jadi, dari mana uang sebanyak itu? 10
sebelum meninggal, waktu saya betulin dapur, secara tidak sengaja saya melihat ada hal yang mencurigakan.